Kasus terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi menembus 205 orang. Per 19 Agustus terjadi penambahan 5 pasien positif dan 4 pasien sembuh. Pasien positif virus corona di Provinsi Jambi kembali bertambah 5 orang pada Rabu 19 Agustus 2020. Berdasarkan data dari tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, tambahan hari ini berasal dari Tebo 2 orang, Kota Jambi 1 orang, dan Batanghari 2 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah menerangkan, pada hari ini turut terdapat 4 pasien virus corona yang dinyatakan sembuh. Mereka yakni 2 orang asal Kota Jambi dan selebihnya berasal dari Muara Jambi dan Tebo. Keempat pasien berdasarkan hasil pemeriksaan swabnya negatif sebanyak 2 kali. Kini pasien dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Dengan penambahan 5 pasien positif dan 4 pasien sembuh, kini total kasus virus corona di Provinsi Jambi mencapai 250 orang. Dengan rincian 120 pasien masih dirawat, 126 pasien sembuh, dan 4 pasien meninggal dunia. Tim Liputan Jek TV melaporkan.